كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam pembahasan Kitabul Ilmi nomor hadis 71 riwayat dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat baik. Jadi kalau dia seorang pejabat akan jadi pejabat yang baik. Dia pengusaha akan jadi pengusaha yang baik. Dia seorang ayah akan jadi ayah yang baik. Dia seorang ibu akan jadi ibu yang baik. Dan yang menjamin Allah, bukan manusia. Jadi kalau yang menjamin, yang menciptakan kita, itu pasti terjadi. Tukang handphone menjamin, handphone ini bagus Pak, kita percaya. Tukang mobil menjamin, mobil ini bagus Pak, saya yang bikin, kita percaya. Yang buat pesawat menjamin, pesawat ini bagus Pak, kita percaya. Kenapa ketika Allah yang menjamin, yang menciptakan kita, yang menciptakan pembuat pesawat, yang mencipta pembuat handphone, yang mencipta pembuat mobil, kenapa ketika Allah yang menjamin kita ragu? Dan sekarang Nabi menyampaikan, orang yang dikenal Al-Amin sangat dipercaya, bahkan dihormati oleh kawan dan lawan, memberikan keterangan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Dan bila kebaikan ini dibawa dalam kehidupannya, maka Allah jamin kemudian kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya. Yufaqihhu fid-din. Maka bagian pertama yang Allah berikan pada seorang hamba, jika diinginkan menjadi baik, maka dia akan diberikan keringanan di langkahnya, kelembutan di hatinya untuk mau belajar tuntunan agamanya. Maka berbahagialah kemudian jika ada di antara kita dari sekian banyak manusia beraktivitas, kita yang diberikan keringanan langkah oleh Allah, diberikan kelembutan hati. Saya tidak kenal Anda pada umumnya, tapi siapa yang bisa menggerakkan langkah Anda ringan untuk kemarin? Kadang-kadang ada yang datang dari tengah malam ikut tahajud, ya, ada yang datang dari siang, ada yang sore, ada yang bertanya-tanya ada snacknya atau tidak, ada yang tanya apakah bisa nginap atau tidak, dari yang nginap tanya konsumsinya pagi ada atau tidak, ya. Pertanyaan semua itu sesungguhnya ingin memastikan apakah saya bisa nyaman atau tidak belajar, bisa mendapat bagian pengetahuan atau tidak. Tapi pertanyaannya, siapa yang melembutkan hati kita untuk datang? Siapa yang meringankan langkah kaki kita untuk hadir? Bila bukan Allah yang berkehendak, mustahil bahkan kita bisa berdesakan untuk belajar pada malam hari ini. Karena itu kata para ulama hadis, bahkan para ulama fiqih, ketika Allah memberikan kelembutan dan keringanan itu dan menempatkan Anda di tempat untuk belajar itu, maka segeralah kemudian untuk berevaluasi diri, karena Allah sudah menginginkan kita baik. Dikala Allah sudah menginginkan kita baik, kitanya enggak berubah menjadi baik, berarti yang salah kita pribadinya, bukan Allahnya. Kurang apalagi Allah membimbing kita menjadi lebih baik. Dan di antara sekian pengajian itu, ada yang mengaji tentang fiqih, ada yang mengaji hadis, ada yang mengaji tentang zakat, ada yang mengaji tentang riba. Di antara sekian pengajian itu, ada satu pengajian yang kata Nabi, kalau Anda belajar materi ini, maka bukan sekedar Anda menjadi baik, tapi dijamin oleh Nabi langsung, Anda akan menjadi yang terbaik di antara sekian yang baik itu. Tidak cukup dengan amin, kita dengar dulu keterangannya. Keterangan Nabinya terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 4719. Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad mendapatkan hadis ini dari Abu Amir, ya, Al-Aqdi. Abu Amir Al-Aqdi mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal mendapatkan hadis ini dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar pun mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Abu Salih. Abu Salih mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, sanadnya tersambung. Ya, tersambung, 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 tersambung. Apa yang disampaikan dalam bab ini masuk dalam bab iman, nomor hadis yang ke-9, ya, dalam kitab Sahih Al-Bukhari bagian jilid pertama, kitab nomor 2. Ya, qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u min al-iman. Iman itu tingkatannya ada lebih daripada 60. Sedangkan sifat malu adalah bagian dari iman. Nah, dari 63 ini, lebih daripada 63 tingkatan ini, ada tingkat pelajaran pertama yang bisa menguatkan iman, yang kalau dipelajari itu, langsung kita akan jadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya disampaikan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari, diterima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marsad. Al-Qamah bin Marsad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum, jika ada orang baik di antara kalian. Jika ada orang baik. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, maka yang paling baik di antara sekian yang baik itu adalah orang yang mau mengkaji isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Tidak pernah ditemukan orang baik puncak tertinggi kecuali ahli Quran. Silakan anda cek. Dulu 15 abad yang lalu, itu manusia paling buruk semuka bumi. Paling buruk, paling tidak kenal kebaikan. Banyak yang bodohnya, tidak punya peradaban. Jadi kalau ada orang yang sekarang pelaku maksiat, baik itu pencuri, pembegal, pemabuk, pezina, tidak akan pernah bisa menyaingi komunitas ini. Sehingga orang-orang mengenalnya dengan jahiliyah. Jahlun itu bodoh. Kalau pakai tak di ujungnya, berarti semua sifat yang tidak kenal kebaikan. Bukan hanya tidak kenal ilmu, tapi tak kenal akhlak, tak kenal adab, yang baik-baik tidak kenal semua. Jahil orangnya, tak sifatnya. Kalau disatukan jahiliyah, berarti menunjuk kepada orang dan perbuatan sekaligus. Jadi kalau anda ingin melihat pencuri, paling buruk pencuriannya, maka jahiliyah komplit. Jadi kalau pencuri sekarang, itu masih kelas amatiran dibandingkan jahiliyah. Kalau ada pembegal sekarang, maka dibandingkan dengan begal zaman jahiliyah, itu enggak ada tandingannya. Sekarang orang satu orang membegal, zaman jahiliyah sekampung begal semua. Kalau ada orang membegal sekarang, itu orang telat, terlambat. Pemabuk sekarang, itu jauh kalah saring dengan jahiliyah. Pemabuk zaman jahiliyah paling pemula. Pemabuk pemula itu minimal 5 kali sehari mabuknya. Jadi yang sekarang itu masih amatiran. Kalau ketemu Abu Jahal paling ketawain dikit tuh. Ya pezina, penipu, koruptor, zaman jahiliyah kumpul semua. Tapi yang paling dahsyat, Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah tipikal sosial di kalangan masyarakat jahiliyah. Allah tidak menurunkan sentuhan Nabi Isa untuk merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Tapi Allah menurunkan Al-Qur'an. Yang dengan Qur'an itu tiba-tiba berubahlah semua tatanan sosial masyarakat ini dari yang pencuri tobat, pembegal tobat, pezina tobat, pemabuk tobat. Umar itu kan kurang keras apalagi. Kerjaannya tiap hari nantangin orang. Kalau berani dengan saya naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais yang sekarang ada istana raja di atasnya. Ya, sampingnya Safwa. Safwa samping Zamzam. Persis ada bukit di atasnya itu. Itu ada istana raja, dulu Jabal Qubais. Tepat di bawahnya sekarang ada tiang lampu rumahnya Abu Jahal. Persis. Jadi kalau anda naik ke situ, nggak bisa. Sekarang istana. Ya, paling lewat samping. Begitu lewat ke kanan, ada pos security satu, CCTV warna putih, hadap ke sini. Anda lurus ke sana, ada kipas angin, 35 kipas angin sampai ujung. Ya, saya udah hitung itu. Izin Pak Danrem, saya hitung. Alhamdulillah ada Pak Danrem malam hari ini, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan. Ya. Pintu 26, 27, sampai ke ujungnya, sampai Babus Salam. Itu Umar tiap hari, itu selalu menantang orang-orang sekitaran. Kalau ada yang merasa hebat, ayo bertemu dengan saya. Naik ke atas Jabal Qubais mengumumkan. Bertemu di Bukit A, kita berduel. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya. Karena ia akan pulang tanpa nama.
Umar. Mabuk sudah khatam. Betul, 5 kali dalam sehari. Umar. Kerasnya luar biasa. Tapi Allah hanya menurunkan 1-2 ayat untuk merubah kondisi hatinya, berubah jadi baik. Lewat depan rumah saudarinya, tiba-tiba mendengar sebuah huruf Al-Quran, 1-2 huruf dibacakan, langsung menembus kepada jiwanya. Taha, Quran surah ke-20. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami akan turunkan Al-Quran kepadamu untuk memberatkan dirimu, tapi ingin memberikan petunjuk dalam hidupmu. Cuman Taha, tobat. Anda sudah diberikan Yasin tiap malam Jumat, gak tobat-tobat. Al-Kahfi dibacakan, gak tobat-tobat. Ini Umar orang paling keras pada saat itu. Hobinya terkait dengan mabuk, nantang orang. Taha, tobat. Tobat. Langsung bersyahadat. Menjadi kerasnya berubah menjadi tegas. Pembela kebenaran luar biasa. Bahkan satu-satunya sahabat yang langsung meminta kepada Nabi untuk diturunkan ayat larangan mirasan tiga.